Baim Wong lagi-lagi didatangi orang yang meminta bantuan dana. Kali ini giliran ibu-ibu asal Banyuwangi, Jawa Timur yang datang menemui Baim di kediamannya. Saya sangat membutuhkan, makanya saya datang jauh-jauh untuk minta pertolongan ke Mas Baim, kata perempuan tersebut di kanal YouTube Baim Wong dikutip Sabtu lalu. Kepada Baim Wong, ibu-ibu yang tidak diketahui namanya itu mengaku punya utang Rp 20 juta sehingga meminta bantuan untuk pelunasan. Utang saya banyak, ada utang mingguan, ada bank harian juga, saya juga sampai utang ke rentenir, motor anak saya diambil, ujar dia. Si ibu siap menerima berapapun uang yang diberi suami Paula Verhoeven. Kalau Mas Baim gak setuju juga gak apa-apa, seikhlasnya saja, ujarnya. Mendengar cerita ibu tersebut, Baim Wong awalnya seperti tergerak memberikan bantuan. Ia sudah bertanya kemana harus mengirim uang untuk membantu melunasi utang. Awalnya, sang ibu meminta Baim Wong mengirim uang tersebut ke rekening pribadinya. Namun, Baim menolak dan meminta yang bersangkutan menghubungi pihak yang memberikan pinjaman. Langsung ke orangnya dong, ucap lelaki 40 tahun. Menyikapi permintaan Baim Wong, perempuan itu langsung berinisiatif mengeluarkan ponsel untuk menghubungi pihak terkait. Namun, saat ibu-ibu tersebut mengeluarkan ponsel dari tasnya, Baim Wong kaget sekaligus marah sebab ia terlihat memegang ponsel yang jauh dari kata jelek. Ini, kalau dijual sudah berapa juta ini, kan bagus handphonenya, kata ayah Kiano Kainu Tergong. Pun setelah ibu-ibu tersebut menghubungi orang yang diduga sebagai pemberi pinjaman utang, Baim Wong terkesan tak percaya sehingga mengurungkan niat membantu. Bagi Baim, nilai Rp 20 juta tak sedikit, tapi si ibu tetap memaksa dan minta diberikan separuh saja. Kalau bisa setengahnya, ujar ibu tersebut. Tak berhenti di situ, si ibu kembali menawar, kali ini dia menurunkan sampai 8 juta. Baim Wong pada keputusannya. Si ibu belum putus asa dan menyebut angka Rp 7 juta. Baim minta maaf dan hanya memberikan Rp 50 ribu untuk berbuka puasa. Potongan video tersebut diunggah beberapa akun gosip termasuk Sampai Gosip. Definisi siapa yang utang, siapa yang bayar, tulis admin akun tersebut dalam captionnya. Komentar pun berdatangan. Tak sedikit yang menyalahkan ibu-ibu tersebut, modelan kayak gini zaman sekarang mah udah gak sedikit. Menjamur kayak virus, komentar Belin Dade. Kalau yang begitu dibantuin salah besar Mas Baim. Sungguh aneh-aneh saja.